Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 9,6 juta penduduk Jawa Tengah atas dukungan dan partisipasinya pada sensus penduduk online dan menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah partisipasi penduduk tertinggi seluruh Indonesia. Sensus penduduk 2020 belum selesai. Selama bulan September 2020, petugas sensus akan melakukan pendataan seluruh penduduk yang berdomisili di Jawa Tengah, yang akan didampingi oleh ketua RT, pengurus RT setempat. Data penduduk sangat penting sebagai dasar bagi perencanaan dan evaluasi program atau kebijakan pembangunan, antara lain pembangunan sarana transportasi, kesehatan, pendidikan, serta pengentasan kemiskinan. Saya mohon perhatian pejabat pemerintah daerah dan jajarannya sampai tingkat RT dan seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung, berperan aktif, dan menerima kedatangan petugas sensus pada tahap sensus penduduk di bulan September 2020. Perlu diingat bahwa dengan kondisi yang seperti sekarang ini, maka seluruh proses kegiatan lapangan, termasuk sensus penduduk 2020 September ini, harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jangan khawatir dengan para petugas sensus. BPS akan melakukan tes COVID-19 kepada seluruh petugas sensus sebelum turun ke RT, RT, dan mereka juga dibekali perlengkapan standar protokoler kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan program prioritas nasional ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil peran serta mencatat.